Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita taufik hidayah untuk tunai satu perintah Allah yang sangat agung. Solat, solat asar lah. Berjemaah pula. Allah, Allah, Allah. Solat asar berjemaah ni ada janji dia, tuan-tuan. Janji dia apa? Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arab dia insyaAllah Amisab kita akan baca. Saya terjemah dalam bahasa Melayu dia. Mahfum dia, orang yang semayang berjemaah subuh dan asar berjemaah, kan? Wajib apa ni? Maulah kan? Kalau jannah, kalau jannah ni apa? Wajib surga untuk dia. Konsep Allah. Siapa nak surga, cuba angkat tangan. Ya. Allah, 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 Allah. Memanglah kau ni semua ahli surga, ya. Amin. Ahli surga ni tengok ni. Ini Hijam ni dia memang tengok orang ni semua dia terus saja. Terus dia kat ahli surga dah datang dah. Ini badan tak betak dia tu. Tak disentuh api neraka. Amin. Mana nak dapat kawan yang selalu doa pada kita macam tu? Ijab soal inilah yang kita nak belajar-belajar. Kita doa-doa kebaikan untuk kawan-kawan kita. Inilah maksud yang Allah hantar kita sini. Untuk bercakap yang baik-baik. Hari ini kita dah banyak cakap yang tak baik-baik. Betul tak? Ini kita nak buka percakapan kita ni. Doa sebab orang makmum ini, setiap perkataan dia merupakan doa pada mukmin yang lain. Contohnya kita bagi salam pun, assalamualaikum pun, itu satu doa. Jadi surga, apa yang ada surga dalam surga, kau bayanglah. Ini juga ada satu hadis juga. Ulama juga aku ni. Tapi ni kita ni ulama dalam semak, ya itulah. Belajar-belajarlah, kita ni memang tak layak lah. Jadi kita belajar-belajar. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, esok ada satu orang ni hadis ke Ustaz, dia masuk surga 40 tahun kat pintu surga. Kitab kan ada hadis ni, ulama cerita. Ulama ni cerita, mana ulama ni cerita pun kita boleh pakai juga. Satu orang ni dia dah masuk dalam surga dah, dekat pintu surga berapa tahun Ustaz? 40 tahun. Allah, Allah, Allah. Dekat pintu je. Dekat pintu. Boy, belum masuk lagi. Tercengang dia. Tengok. Allah, Allah. Allah.
masuk lagi. Adalah dekat dunia ni mana kita boleh duduk walaupun kita nampak cantik ke, kalau satu orang duduk kecangang situ, Allah Allah, tengok laut, Allah Allah. Kalau duduk satu jam boleh tahan lagi, kalau duduk satu hari tengok Allah Allah, Allah, Allah. Besok masa hantar dekat mana? Tanjung Hutan. Ini bayangkan tuan-tuan, 40 tahun letak pintu syurga dia. Allah, agak-agak apa dilihat, apa dilihat Allah. Inilah insyaAllah kita semua akan masuk insyaAllah. Itulah maksud yang kita datang sini tuan-tuan, maksud yang sangat besar. Kita dah tinggal sementara anak isteri kita, pekerjaan kita. Lebih boleh lagi pak, hari ni hari Isnin. Kalau hari Sabtu, hari Ahad, Black bolehlah. Ada guard kan. Hari Isnin, hari Allah, hari kerja. Tuan-tuan dah korbankan tuan-tuan punya pekerjaan, ambil cuti ada sebagian datang. Datang tu maksud apa? Satu maksud yang sangat besar ni. Nampaknya syariat nampak sebab apa, oh datang ni sebab apa. Mungkin Ali jemput. Konsep siapa jemput? Ajak konsep. Maulana. Maulana jemput. Syariat nampak. Tapi hakikat sebenar siapa yang jemput? Allah. Maulana agak-agak berapa orang Maulana jemput? Selain pada konsep kita ni. Beratus dalam ceramah ada semua jumpa. Ramai dah jumpa. Saya pun boleh ramai juga tak beritahu. Tapi malang ni saya tak dapat satu orang pun bawa. Tapi kawan-kawan dah kita dah jemput lah. Tapi hakikat sebenar Allah dah jemput. Allah. Susah payah datang. Ni ada yang tak makan. Ada dah perlu makan lagi dah? Belum. Allah. Pagi dah. Allah ni korban besar ni ya Allah. Walaupun nampak susah payah, kita pun untuk dunia dulu kita dah susah payah, betul tak? Untuk dunia kita dah susah payah, ni kita nak susah payah sikit dia untuk akhirat. Yang mana susah payah ni semua besok Allah kira besok. Allah akan kira pasti dan pasti. Sebab apa? Kita ni semua jemputan daripada siapa? Jemputan daripada Allah SWT. Allah jemput kita datang sini. Untuk apa? Satu maksud yang sangat besar. Maksud apa? Bagaimana agama yang sempurna dapat datang dalam diri kita. Tuan-tuan, hanya senyum dengan mengamal agama yang sempurna dan menjaminkan kita kejayaan dunia dan akhirat. Tidak ada lain. Apa itu agama yang sempurna? Agama yang sempurna ialah kehidupan suci murni Nabi Muhammad sallallahu. Jadi ni kita datang ni semua ni, kita ni sebenarnya semua pelajar. Semua pelajar. Yang dah graduate ni semua, semua dah tak ada tau. Semua dah dalam kubur. Sahabat-sahabat, tabiin-tabiin, ulama-ulama, kita ni sekarang, kita ni sekarang ni semua tengah belajar. Sedangkan Maulana pun sendiri pun dia pun sedang belajar. Walaupun kita dengar ilmu dia tinggi, sekarang dia tengah belajar apa? Satu ilmu yang lagi paling tinggi. Ilmu apa? Ilmu sabar. Bukan senang nak dapat ilmu sabar ni. Dengan bawa beratus orang ni. Beramai-beramai macam perangai ni. Tapi dia banyak, dia sabar. Nak bawa datang sini pun macam-macam juga. Orang cakap ini kurang apa ni. Ramai ni orang datang. Tapi kalau kita tengok ramai ke kita ni? Ini kita tengok sendiri. Mana lebih ramai? Dekat luar sana ramai ke dalam masjid ni ramai? Luar lagi ramai. Kalau nak ikut patut lagi ramai lagi pada luar datang kat sini. Patut dia mau penuh masjid. Tapi apa anda ya? Kita datang untuk belajar-belajar. Belajar-belajar sikit-sikit. Dan bagaimana hari ni orang lain pun juga dapat manfaat. Sebab hanya senyanya bila kita bawa aja agama dalam kehidupan kita, Allah SWT akan beri kita kejayaan. Bukan tetap di akhirat, dunia lagi Allah akan beri kejayaan. Ini kita nak kena yakin bahawa dengan amalan agama ya akan beri kejayaan pada kita. Ini hari ini kita belum yakin lagi. Ali, apa yang kita buat pada yakin?
Wisma dah jadi yakin. Ya Allah. Wisma yakin. Ya Allah. Patut yakin tu kita nak yakin. Wisma jadi yakin. Allah. Betul apa pula? Hospital jadi tawakal. Ya Allah. Hospital tawakal. Atau kita lah niat jadi tawakal. Tawak pula hospital lah tawakal. Lepas tu pula, bank pula dari Islam. Allah. Yang paling sedih dulu tuan-tuan. Allah, Allah. Kicap ke Tauk Milan. Saya kami dulu punya marah. Sampai sekarang bankrupt pun. Bagus pun bankrupt. Ada pula kicap ke Tauk nama Milan. Taruklah nama yang baik-baik. Kan? Ha, bankrupt ke? Main-main. Ini kita tak main. Nama-nama yang hebat-hebat ni. Kan? Kita je main-main. Cuma bercakap sahabat kita. Macam ni bagus dah. Dia punya apa? Dia jubah dia tahu apa? Khalid Awalid. Okey lah. Ada kena mengena sikit lah. Khalid Awalid. Macam jubah tu. Amat tu. Khalid Awalid punya jubah. Dari siapa mana dari mana? EJ Collection. Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu lah, kita nak belajar-belajar. Jadi siapa yang dah dapat gelaran ni, yang berjaya dunia dan akhirat, lain tak bukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka telah korban tuan-tuan. Allah, habis-habisan. Hari ini kita barulah korban. Allah, nak ikut kita punya korban hari ini. Banding dengan orang-orang terdahulu punya korban. Tak boleh nak apa? Nak bandingkan. Kan? Hari ini kita punya korban pun, yelah mungkin kita punya perjalanan malam tadi pun hampir dekat 10 jam yang malam nak. Kan? 10 jam, petrol dah, uang pun dah, hidup pun dah kurang. Kan? Apa lagi? Makan, nak kena tunggu makan pun belum sedia. Kan? Banding dengan orang dulu punya makan, orang dulu punya korban, sahabat-sahabat punya korban. Sahabat-sahabat yang korban yang keluar ni makan sikit je. Kita ni keluar sikit-sikit makan. Kau tunggulah nanti. Lepas ni makan lagi. Dan itu pun tak mau keluar lagi. Allah, tak tahulah kenapa lagi. Macam-macam orang tu ingat keluar ni nak tinggal anak isteri, tinggal anak. Tuan-tuan dan bila keluar hari ni orang cakap ni apa ni orang dakwah tinggal anak isteri. Kan? Dia sedang mempersendakan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. La Allah, na'udzubillah. Kan? Nabi Ibrahim tinggal anak isteri dia dekat mana? Tempatnya langsung tak ada kehidupan. Allah, kita tinggal isteri kita, wah, abang-abang, ada rumah tak? Ada rumah. Ada peti ais. Siap bagi dekat lagi dekat isteri kita. Dekat apa? ATM. Tuan-tuan tahu dah mana ATM. Allah tempat meminta. Bagi dekat dia beritahu yang sebelum yang cucuk kan minta pada Allah dulu. Sebab apa takut cucuk-cucuk tak ada keluar duit apa-apa. Memang lah, kalau cucuk benda lain keluar ya. Adalah keluar. Astagfirullah. Ini cucuk-cucuk. Astagfirullah. Cucuk-cucuk tengok duit dah habis. Abang dapat keluar. Tapi tuan-tuan bila Allah berkuasa. Allah berkuasa tuan-tuan. Cucuk-cucuk tengok keluar duit. Sedangkan duit tak ada kat dalam tu. Mustahil ke tak mustahil? Tidak. Tak mustahil di sisi Allah. Cucuk-cucuk tengok keluar kan. Dapat duit. Abang balik. Abang tahu duit tak ada dalam tu. Kali isteri datang beritahu, Allah banyaknya duit Allah, abang simpan dalam bank. Macam iman naik lah. Iman naik. Mana dapat duit ni? Abang simpan banyak duit dah. Abang tahu dah bank lebih mahal. Abang dapat keluar duit semua. Tapi isteri cucuk-cucuk tengok-tengok duit keluar dah. Siapa yang bagi keluar? Allah. Inilah kita nak belajar-belajar. Belajar-belajar inilah yang kita perlu datang sini nak belajar-belajar, belajar-belajar yakin. Belajar-belajar yakin semuanya dari datang daripada Allah. Kecapan-kecapan yang nak bina keyakinan kita. Waktu lah hari ini kita jauh datang kan untuk nak belajar-belajar.
dan kita nak minta pada orang tempatan bahawa kita ni golongan macam-macam orang, kita insyaAllah akan berada di sini beberapa hari dan kita nak jemputlah sama-sama. Sebab apa? Agama ni akan tersebar bila ada dua golongan. Satu golongan yang berhijrah, satu golongan yang musrah. Ini Allah beritahu dalam Quran. Dan sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pun ada dua golongan. Satu yang muhajirin, satu yang ansar. Allah cerita. Ini kita sekarang nak berlakon ni. Nak berlakon apa yang Allah cerita dalam Quran ni. Kita ni sekarang ni jadi orang apa? Muhajirin. Orang tempatan. Mana? Abdullah. Abdullah mana? Abdullah. Mana dia? Abdullah. Dolar ni kami dulu kami panggil dia penyamun tarbus. Sebab dia suka pakai songkok yang merah tu, yang tu tarbus tu, mana dia? Oh, dia tak ada. Dia kat luar, dia pergi khidmat. Jadi dia sebagai seorangnya orang ansar. Jadi bila dua golongan ini bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, apa yang Allah jadikan? Allah akan sebarkan hidayah. Macam mana? Madinah. Sahabat-sahabat daripada Mekah telah hijrah kepada Madinah. Orang Madinah telah sambut mereka. Akta ulama beritahu sambut sampai sanggup bagi isteri-isteri mereka kepada orang muhajirin. Macam ada sanggup nak bagi isteri tuan-tuan. Jadi macam ada berani. Hanya bagi masa, harta pun tak perlu. Buat kami pun dah datang sini dengan harta kami. Tapi alhamdulillah, rekan ada satu hamba Allah sangat suka tengok, maka kita pun kurang belanja sangat. Semua dah dibereskan Allah. Siapa yang bereskan semua ni tuan-tuan? Allah. Allahuakbar. Ini kita nak belajar percakapan juga. Semua datang daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan bila mari kita cek dalam diri kita dulu. Kan? Kita datang ni sebabnya adanya orang dakwah pada kita. Betul tak? Dakwah kita tentang kebesaran Allah, dakwah kita mailah, kita datang bagi diri kita. Kan? Kita di sini sebab apa? Adanya orang dakwah kita. Kalahlah tu orang tu tak dakwah kita. Agak-agak sekarang ni kita kat mana? Allah. Jadi agak-agak sekarang ke mana? Ali kat mana? Kalau tak ada lagu tu dakwah tang yang agak-agak kan dulu kat mana? Allah. Abaik agak-agak kat mana abaik? Allah. Andai kau, kau lain dia. Kita sendiri tahulah kalau tak ada usaha dakwah ni kat mana. Tapi alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Siapa sangka sekarang kita berada dekat mana? Di rumah siapa? Rumah Allah. Kan? Kalau mata kita Allah dapat zahirkan nampak ni sekarang ni malaikat sedang berpidih satu sama lain ni. Cuba tengok atas. Tak nampak. Kalau Allah bagi tunjuk, pensan kita. Tapi kita kena yakin. Sampai ke aras Allah. Allah mengetahui. Bapak tanya, di mana kau datang? Dia datang pada satu, dia orang berkumpul. Untuk apa? Untuk membesarkan mu ya Allah. Allah. Mereka dah nampak surga ke? Belum lagi ya Allah. Aku istihar. Bapa, aku ampun segala dosa mereka. Allah. Amin. Bawalah banyak-banyak dosa pun dulu. Allah ampun. Itu lebih baiklah sekarang Allah ampun dosa kita. Kita punya dulu-dulu punya apa? Keburukan dulu pun Allah akan tukar jadi kebaikan. Dan bukan setakat Allah ampun dosa kita. Allah ampun kedua dosa ibu bapa kita. Berkat kita duduk sini, kedua ibu bapa kita pun dapat diampunkan oleh Allah SWT. Allah. Inilah kita. Jadi tuan-tuan bila ini kita nak belajar buat kerja dakwah. Sebab apa? Kita datang sini pun sebab apa orang nak dakwah kita. Jadi kita nak sebarkan. Supaya insya-Allah
kalau bulan depan bulan akan datang lagi, okay, kita nak tengok kalau lebih lebih ramai lagi kita kena bawa. Ha, sebab apa? Semua kita nak bawa masuk dalam syurga Allah SWT. Inilah fikir siapa? Fikir Nabi Muhammad sallallahu, supaya setiap hingga bayi yang terakhir kan dapat masuk dalam syurga Allah SWT. Inilah kita datang ni nak belajar-belajar. Nak belajar-belajar fikir ni. Macam mana hari ni kita tengok orang, ya Allah, kesian hari ni. Walaupun tadi kita dah nampak dah betis dia, astagfirullah. Nampak? Malah nampak? Malah tak nampak, astagfirullah. Malah nak Allah pelihara dia. Astagfirullah. Ha, kita dah siang-siang dah nampak dah. Dia lalu depan kita pula, Allah, mata tutup, dia buka sikit darah dia, Allah, ya Allah, ya Allah. Ha, tapi kita tengok dengan apa? Fikir, ya Allah, hidayat, ya Allah, hidayat. Ya. Ha, apa-apa? Kesian tengok dia. Kan? Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini, kan, dia tengok orang semua pakai jubah, pakai pakai songkok datang semayang. Kan? Dakwah ni mudah je buat. Kan? Maktah ni kita tak pandai. Tak pandai cakap pun tak apalah. Dakwah yang hebat, yang paling sempurna yang ada dakwah pun, dakwah akhlak ni. Di mana Nabi SAW. Kan? Dengan akhlak dia je. Kan? Orang telah datang kepada Islam. Ini kita datang ni pun nak belajar-belajar perbaiki akhlak kita. Ha, dulu kita tengok orang aja, ha, boleh kan? Tengok orang yang atas bawah aja kan? Ha, ha, ini, ha, ini, ha, 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 ha. Sekarang kita tengok orang atas bawah aja kan? Kita tengok macam mana dia dapat keluar 3 hari sama. Ha, kita ubah kita punya, ha, kita punya fikir risau. Ha. Jadi ni semua dia kena latihan. Inilah dalam 3 hari ni insyaAllah. InsyaAllah kita akan buat amalan-amalan. Sebab apa? Kita pun tak mampu nak ubah. Jadi kita pun kita tak mampu. Siapa yang boleh ubah kita? Allah. Sebab itulah bila kita banyakkan masa kita dalam masjid ni. Ha, InsyaAllah, insyaAllah. Kita balik nanti satu perubahan yang besar akan datang dalam diri kita. Dan orang akan tengok, ya Allah, kau ni dah bagus dah. Ha, dulu mungkin kita semayang. Mungkin semayang, semayang juga, tau, semayang juga kan? Semayang juga ni, seminggu sekali semayang. Oh, semayang juga. Eh, ada yang hebat lagi. Juga, drop sikit. Kan? Ah, ni setahun 2 kali. Semayang juga. Ah, tapi dalam 3 hari, ah, kita dah dilatih. Tengok, kita tak dah latih lagi. Kan? Ha, jaga semayang kan, semua orang dapat jaga semayang. Inilah latihan ni, inilah yang kita nak bawa ni besok, nak jaga semayang. Sebab orang kalau dapat jaga semayang dia, jangan risaulah, kita ni dalam peliharaan Allah SWT kan. Orang yang jaga semayang, Allah janji 5 perkara dan ikut 5 alam dekat dunia ni. Allah janji apa? Allah akan tarik kesempatan hidup dia. Hari ni orang duk sibuk, barang naik, barang naik, barang naik. Kita jawab apa? Barang kena naik bang. Barang tak naik, dia lagi bang. Astagfirullah. Kita buat dakwah ni, kita tak terkesan. Barang naik ke, barang turun ke, tak kesan. Sebab kita tahu rezeki dari siapa? Allah. Tengok hari ni, satu sen tak akan keluar dah. Orang dah khidmat untuk dia nak bagi kita makan. Amat, ini semua Allah nak tunjuk pada kita. Bila kita belajar yakin bahawa rezeki pada Allah, maka Allah akan ambil tanggungjawab pada kita. Dan untuk nak pastikan rezeki kita. Melalui kita apa? Jaga semayang. Memang kita dalam dunia ni macam-macam masalah. Siapa yang tak ada masalah? Cuba angkat tangan. Amat, semua ada masalah ni. Kan? Malana pun masalah juga. Ha. Sekarang ni orang dah cakap dia dah tambah lagi satu. Allah. Ha. Orang dah cakap nak tambah lagi satu. Allah. Ha. Ha. Masalah. Tapi tuan-tuan, Allah SWT bagikan kita semayang. Semayang ni untuk apa? Selesaikan masalah kita. Ha. Sebab itulah DRSM. Ha. DRSM ni apa makna? 2 rakaat selesai all masalah. Ada t-shirt? Oh, ada t-shirt. Ada t-shirt. Ada t-shirt. Di absen 2 rakaat selesai all masalah. Bukan apa, bukan nak muliakan di absen tu, tak. Di absen tak ada apa. Tak ada apa, tapi
yang dua rakaat tu nak beritahu diri kita ni apa masalah, kita buat apa? Dua rakaat. Sebab apa? Dah ada contoh dah tu kan. Dah ada contoh. Seorang sahabat, dia balik rumah, dia tanya isteri dia ada makanan? Tak ada. Hari ni lah boy, kau balik rumah, rumah tak ada makanan, agak-agak kau tanya isteri yang ada makanan? Tak ada. Apa kau buat? Ha? Pergi kepo ke, the store ke, betul tak? Kalau tak ada duit, pergi mana? Kedai mamak, buku 35 tu. Kan? Ha, tak ada pun, pergi pinjam. Dia tak. Dia buat apa? Dia semayang dua rakaat. Ha, dia semayang dua rakaat. Dia balik, dia tanya isteri dia, yang dah ada dia pun katanya. Dan dia tanya, dah ada ke makanan? Belum lagi. Isteri pun cakap, belum lagi. Ha, dia pergi balik, betulkan semayang dia. Dia semayang lagi dua rakaat. Balik, dia tanya, sama juga isteri cakap apa? Belum lagi bang, bukan tak ada, belum lagi. Mana isteri pun yakin bahawa pertolongan Allah belum datang. Ha, yang kali ketiga sama juga. Kalaulah kita ni kan balik rumah, kali yang kedua, kali yang ketiga, isteri kita cakap apa? Abang ni pekak ke? Kita dah cakap tak ada, tak ada lah kan? Tapi isteri pun faham kan? Ha, kali keempat dia balik, tiba-tiba tengok apa? Kisar gandum dia berkusi. Kisar gandum berkusi, keluar gandum. Allah, tanpa gandum, tanpa apa. Dari mana datang? Daripada khazanah Allah. Lali, dua rakaat. Keluar gandum begitu banyak. Sampai dia heran, dari mana datang? Bila dia buka, dia tiba-tiba berhenti. Peristiwa ini diberitahu kepada Nabi SAW. Nabi SAW kita apa? Sekiranya kalau kau tak tengoklah dari mana gandum tu akan datang, nescaya gandum tu akan keluar sampai bila? Dunia kiamat. Kita ni pergi umrah, pergi apa? Pergi haji, bukan bawa balik air zam-zam, bukan bawa balik kurang-kurang berapa kilo? 5 kilo per tepung gandum. Berkat solat puan sahabat. Begitu juga kisah puan sahabat tadi. Kan? Dia semua kalde dia mati. Kalde dia mati. Kan? Kalau kita kalau dah mati, tinggal je lah. Tapi dia tak ada. Dia yakin mati ni dah kita datang daripada Allah. Nak hidup pun Allah pun berkata. Dia semayang dua rakaat. Kalde yang mati tu boleh hidup balik. Allah. Punya panjang hidup dia sampai ke sampai mana-mana. Imam Syafi'i kan? Ha, dia dah mati. Kaldai tu hidup lagi. Sampai ke zaman ya, Imam Syafi'i punya lama. Sampai Imam Syafi'i terpaksa bunuh kaldai tu. Takut orang nanti pun Abu Bakar buat sembah pada kaldai tu. Ha, begitunya hebat punya dua semayang. Ha, inilah maksudnya tuan-tuan yang mulia, yang kita datang ni kita nak belajar-belajar. InsyaAllah. Kan? Apa masalahnya pergi tu buat? Semayang? Apa-apa datang? Semayang gua. Minta pada Allah Taala. Kan? Sebab itulah kita dalam usul masa kita keluar ni, dua perkara yang kita diajarkan ialah apa? Jangan mengharap dan jangan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah Taala. Ha? Macam tuan-tuan, saya tahun lepas saya diberi peluang untuk pergi ke South Africa dengan Namibia, dua negara. Nak pergi pun belanja pun nak dekat 7,000-8,000. Dekat rumah lagi kurang-kurang 4,000. Lebih kurang 12,000. Kan? Dengan kemampuan saya, kalau tuan-tuan tengok memang tak mampu ya. Kan? Ha, tapi duk minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak pergi, kalau rezeki aku kat sana, ya Allah. Kan? Kerja kita apa? Hanya beritahu je. Ha, kita beritahu je tuan, ha, tolong doa lah. Ha? Ha? Tuan, tolong doa lah, aku nak pergi Namibia ni kan. Ha, 10 orang kita beritahu kita nak pergi. Kan? Agak-agak satu orang tu takkanlah tak tanya. Eh, kau ni tak pergi, ada apa-apa ke? Ha? Kita pun kita pun batuk sikit. Kau ni cukup ke? Cukup, Alhamdulillah. Bagi bank account kau. Kita pun Allah. Kan? Ha, kita tak minta, kita hanya beritahu. Siapa yang buka hati dia? Allah. Ha, betul tak kita boleh? Kan, hari ni kita buka tabung. Siapa nak keluar 4 bulan? Ijam nak keluar. Tuan-tuan, Ijam nak keluar 4 bulan, insyaAllah ada tabung kat depan tu. Ha, kita beri. Ini bukan kerja dakwah. Nak minta-minta, nak mengharap pada makhluk. Hanya Ijam dia tahu, dia nak pergi je. Kan, faham-faham lah. Kan?
Bila salam tu macam kita nak pergi haji juga. Kita nak pergi haji, kita beritahu orang saudara kita, kan? Kita nak pergi haji, jadi kita pun buat kenduri haji. Ha, faham-fahamlah bila dia buat kenduri haji tu. Ha, bila nak balik tu, bila salam tu, apa ni? Masuk poket juga. Alhamdulillah. Ha, teman-teman, kita ni nak belajar-belajar, jangan minta dan harap kepada Allah. Minta harap kepada siapa? Allah. Allah, ini usaha hebat. Wah. Ini usaha dakwah tabligh hebat. Allah. Eh? Ha, jadi, cukuplah tak. Mana-mana? Buat dalam kuah. Atau kita teruskan sampai dah siap. Tak boleh lah. Boleh lah. Boleh tambah lagi sikit. Dia dah siap. Kau dah siap kan? Amisah dah siap tau. Dah siap ya? Okey. Jadi itulah lebih kurang. 5 minit lagi. Okey. Jadi alhamdulillah kita semua kena apa? Ucapkan Tuhan terima kasih kepada mereka. Susah payah mereka telah hidangkan. Kan? Jadi ini yang banyak. Banyak sekali kita belajar. Masa kita keluar. Kan? Sebab apa? Kita nak faham. Kenapa kita kena keluar? Tuan-tuan mudah aja nak jawab kenapa kita kena keluar. Kan? Okeylah, kerja hari ni, hari-hari kita makan. Oh, syukur. Hari-hari kita makan. Pagi-pagi besok dia tak keluar. Apa jadi? Penyakit. Dia akan jadi penyakit, betul tak? Begitu juga kita ni. Kalau kita tak keluar, kita akan jadi penyakit. Penyakit apa yang besar sekali? Aku dah tahu. Habislah. Macam Malanan cakap tadi. Bila kita cakap, aku dah tahu aja, Allah tutup pintu, pintu hidayat, pintu kepahaman. Bila kita keluar, barulah, ya Allah, kan, teruknya aku, ya Allah, Allah terima dah Allah, semayang aku, ya Allah, Tuhan aku, ya Allah, baru nampak, kan, kelemahan kita, baru nampak siapa kita. Kalau tidak, kita tak nampak. Macam hari ni lah, kalau kita duduk je dalam rumah, orang beritahu pada rumah kita, rumah kau sengit. Mana rumah kau sengit? Mana kita nak tahu sebab kita dalam rumah? Kita keluar je, baru kita nampak memang betul lah rumah kita sengit. Begitu juga tuan-tuan bila, kan, bila kita keluar ni, barulah Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kepahaman. Kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan bila, makanan pun dah sedia, nak bagi adab makan, mana lah? Atau tak payah? Nak putus apa? Terus ada. Okey, tengok. Usaha dakwah ni, kan? Pertama, bila kita nak makan ni, pertama, berapa kita basuh tangan. Kan? Seelok-eloknya kita tunggu makanan. Jangan makanan tunggu kita. Siapa yang perlu kepada siapa? Makanan perlu kepada kita ke kita perlu kepada makanan? Tentulah kita jadi, kita yang perlu kepada makanan. Jadi kita kena tunggu makanan. Sebagai hamba Allah, tunggu makanan. Bila kita nampak je makanan datang, kita akan baca doa. Doa, lihat makanan. Apa doa dia? Allahumma barik lana, bima razaqtana, wa qina azabanna. Doa melihat makanan. Bila makanan ada depan kita, kan, kita ikramlah orang di antara kita ni. Kan, bila kita ambil makanan, mula-mula dengan tiga jari. Kan, dan kita ambil masuk mulut, barulah kita baca doa makan. Doa makan ni apa? Bismillah wa ala barakatillah. Ini baru doa makan. Jadi doa lihat makanan. Jadi tak perlu bila macam kita nak baca doa tu, tak perlu kita nak angkat tangan. Sebab ni doa-doa masmum. Doa masmum ni memandai kita sebut dia doa tu. Misalnya kita dah masuk tandas kan, kita baca doa tandas. Takkan kita angkat tangan pula nak masuk tandas. Anak kereta, kita baca doa anak kereta. Takkan kita nak angkat tangan, tak payah. Itu doa masmum, tak perlu angkat tangan. Jadi kita makan dengan penuh, bawa 6 sifat. Kita yakin bahawa makanan ni, siapa yang bagi kenyang? Allah. Bukan makanan yang bagi kenyang. Yang bagi sedap, yang tak sedap, semua daripada Allah. Dan ini kita buat sifat ikram. Kita belajarlah ikram-ikram sahabat-sahabat kita. Kita suaplah mereka. Ini nak suap masa kita atas kelamin, kita suap. Suap, untuk kita kat rumah pun, kan, kita suap isteri kita, suap anak kita. Lepas tu kita cuba-cubalah, kita belajar-belajar. Jadi banyak lagi lah adab-adab makan ni, adab-adab lagi. Jadi memadailah dengan sedikit ni untuk kita amal.
Ha, makanan pun dah sampai. Mari kita semua pergi terus sana. Kita cuba amalan, kita sampaikan. InsyaAllah. Jazakallah khabar. 6.30 kita kumpul. Ha, dan insyaAllah, insyaAllah kita akan kumpul balik sini pukul 6.30. 6 suku kita kumpul. Kita nak bagi kita adab dan kita nak belajar kita buat kerja dakwah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaAllah ya. MasyaAllah. Senyum sikit. MasyaAllah. Yang kita senyum. Senyum ni pun sedekah. MasyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.